Halo teman-teman, selamat datang lagi di YouTube-nya Hi Fi. Jadi sekarang kita sedang ada di Sydney. Yeay. Sekarang jam 12 siang waktu sini. Tadi mendaratnya jam 10 pagi waktu sini. Kita ada di Sydney untuk manggung besok malam di acara Sound Korea oleh teman-teman PPI. Terakhir kita ke 2018. Sini manggung juga tahun 2018. Alhamdulillah kita bisa manggung lagi di sini. Sekarang kita mau makan dulu, terus kita mau jalan-jalan keliling Sydney. Jadi hari pertama di Sydney kita habiskan untuk tim bonding. Jalan-jalan sama teman-teman semua. Sama belanja dikit. Tim belum semuanya pernah menikmati pemandangan yang ada di Nah, terus sini. Kemarin kita senang banget bisa bawa mereka ke Opera House. Hari kedua kita manggung, yaitu hari ini tanggal 1 Oktober. Kita manggung di State Theater Sydney. Eventnya yang dibuat oleh teman-teman PPI Sound Korea. PPI Macquarie. Saya Febrian Ninjo. Saya Lama Ditama. Saya Ninda Lida. Saya Zara Mandira. Salam kenal bagi yang belum kenal, kami Hi-Fi. Dan apresiatif sekali. Terima kasih banyak buat teman-teman yang menonton, yang hadir. Thank you yang udah nyanyi-nyanyi bareng kita, joget-joget, angkat tangan di atas. Semoga penampilan kami menghibur, berkesan. Betul. Dan juga mengingatkan kembali akan karya-karya tanah air yang sangat indah. Kita sangat senang sekali bisa menghibur teman-teman yang ada di sini karena ternyata mereka bisa dangdutan juga di sini. Seru banget. Bisa mereka komploan juga di sini. Remaja versi koplo berkumandang di Sydney. Sound Korean tuh kita datang ke Sydney, ini panggung yang kedua. Yang pertama tahun 2018. Kita tanya kenapa Hi-Fi lagi, karena ini adalah Sound Korean yang ke 10. Mereka merayakan satu dekade. Mereka cari tahu lagu-lagu siapa yang lagi sering dengerin, lagi pada dengerin lagunya Hi-Fi. Di antara Sound Korean 1 sampai 10, mereka pilih juga mana yang paling seru. Seru. Dan maka ada Hi-Fi dan juga ada Raisa. Sekali lagi terima kasih banyak loh teman-teman kepercayaannya. Juga teman-teman yang nonton dukungannya buat. Terima kasih dan kita besok udah harus pulang ke Jakarta. Semoga kita ketemu lagi teman-teman. Saya Extend. Sampai jumpa. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.